Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Luka Channel. Oke guys, kali ini kita akan unboxing ya, yaitu nih adalah Rubik Thunderclap versi 2. Ya, ini saya beli di JoCube ya, nanti bisa lihat di deskripsi, saya belinya online ya melalui Bukalapak. Oke, langsung saja kita unboxing untuk Rubik 3x3 Thunderclap. Ya, saja. Sebenarnya sih ini saya udah lama ya nggak mainan Rubik ya. Saya udah lama nggak mainan Rubik, sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya nggak mainan Rubik. Ini dulu adalah hobi saya ya, hobi saya main Rubik. Jadi kemarin baru kepikiran, oh ya pengen banget nih mainan Rubik lagi, kawan, pengen banget main Rubik lagi, jadi saya beli Rubik ini, yaitu Thunderclap ya. Sebelumnya saya juga pernah make ya, yaitu Dayan Lingyun versi 2 dan MFRS 3RS. Oke, ini dia tampilan luar dari Thunderclap versi 2 ya. Sini di boxnya tulisannya huruf Cina semua. Saya nggak tahu nih artinya apa ya. Mungkin artinya sedikit spesifikasi. Ya, di sini ada barcode. Scan to get more information. Berarti ini barcode ya. Biar kita dapat informasi yang jauh lebih akurat lagi. Ya, langsung saja ya kita buka. Duh. Gimana nih bukanya nih? Oh, ini ternyata susah amat ya. Oke, tas. Wow, apa ini? Oke. Oh, kita dapat buku ya, manual book ini. Oh ya, ini cara-cara menyelesaikan Rubik. Ada, oh ada OLL dan rumus PLL juga nih, ada rumus OLL dan rumus PLL ya. Ini nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Kita singkirkan dulu, kita langsung ke reviewnya. Rubik ini adalah Thunderclap versi 2. Oke. Nih, duh, jangan. Gimana nih? Oh, ya, nih. Ya. Set. Oke. Ini dia Thunderclap versi 2 ya. Kalau kita perhatikan ada perubahan ya dari versi yang pertama di Thunderclap ini, key Thunderclap versi 2 ini, dimana kita lihat nih cornernya. Kalau yang pertama ini setahu saya cornernya ini dia bentuknya lingkaran ya. Kalau yang sekarang ini kotak ya. Nah, sekarang ini bentuknya kotak. Ini nggak ada, oh, kosong guys, cuma nggak ada bonus apa lagi ya. Biasanya sih kalau dulu saya beli MF3RS itu ada bonus stiker, ada bonus loopnya ya. Ini nggak ada, cuma kayak gini doang. Coba kita mainin bentar. Wow. Kesannya enak ya buat ngesolve ya. Oke, mantep, mantep guys, mantep ya. Oke, ini agak sedikit trik dikit ya. Oh, ini kesannya enak ya. Ya, buat ini enak. Coba kita ini sini lagi tengahnya. Oke. Iya, bisa.
Sini. Iya, bisa ya. Iya, sekali lagi. Iya. Oke. Oke. Oke, enak ya rasanya ya. Udah stikernya Mo Fangge. Oke. Oke guys, itu dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rumah Luka sehingga nanti teman-teman bisa ngikutin video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.